satapak ngajung-jung. Naon eta? Kahiji lembur. Punten, mau ikutan nyanyi boleh sok silahkan atuh. Ori, sekarang juga ke ruangan saya. Kalau boleh tahu, bos ngapain ya manggil saya? Nanti juga kamu akan ngerti. Ke ruangan saya. Tapi saya masih di jalan, bos. Bodoh amat, yang penting ke ruangan saya. Ori, jangan lupa bawa laporannya. Kasih air ya, kasihan gak ada yang perhatiin. Ujang, kamu ngapain ada di kolom meja saya? Kayak kucing aja. Punten Pak Bos, Ujang teh lagi ngumpet. Soalnya tadi pagi ya, Ujang teh ngedengar suara hantu. Alasan aja kamu. Hantu-hantu, gak ada hantu. Ele-ele si Pak Bos. Kalau ada teh kumaha. Saya gak percaya begituan. Hantu hanya ada di film-film, tahu? Si Pak Bos mah gak percaya kalau dibilangin. Ntar teh kalau ditakut-takutin baru rasa. Ngomong apa tadi? Enggak. Enggak? Enggak. Ngomong aku? Enggak. Maaf. Maaf. Kurang imut dan panjang. Hah? Maaf. Keluar sana. Si bos, pagi-pagi udah manggil aja. Nggak tahu apa orang lapar. Mendingan makan aja dulu. Ah, ayam goreng, mantap. Oh no. Kalian lihat, belum nih bangun. Makasih, Ri. Baik banget loh. Pakai bangunin gue, pakai ayam goreng segala nih ah. Makan ya. Enak aja, Mbak. Ilu, ini ayam goreng punya gue, gak sengaja jatuh. Buat gue deh. Ih, gak mau. Buat gue aja. Buat gua aja. Ih, orang mah pelit lu. Aduh, Ri. Aduh. Gua dapet remahannya doang nih. Sama minyaknya. Pelit lu. Gitu aja, gak mau kasih. Gua juga bisa beli sendiri. Yee, emang beli sendiri. Emang siapa yang bilang orang dibeliin? Ding. Ah, ngomong sama lu kalau lagi lapar, capek. Ada-ada lagi, ya mana enak lah mbak. Masa makan nasi pakai tape? Mbak ada-ada. Corok banget sih, ih. Aneh, tape kan digoreng. Ah, bodo amat. Yang penting makan aja.
ngap. Terus keselak. Braga mau. Iya, mau, Mauri. Sini, disuapin. Mau lagi? Dalam perut. Nah, ini kurang. Mak Ela. Ujang, keterusan, Jang. Mau pulang? Iya, masih mau nginep, ah. Mak Ela, jangan nginep di studio ini. Angker. Angker apaan ngaco lo, ah. Lo balak asyadut. Mak Ela denger ya, tadi pagi. Waktu Ujang beberes di ruang redaksi ya, tiba-tiba teh ada suara ketawa. Cewek kayak kuntilanak. Sumpah lo? Iya, suaranya teh gini. Apaan kuntilanak ngedan itu mah? Serem atuh Mbak Ela. Gitu. Tadi pagi. Pagi. Di ruang redaksi. Di ruang redaksi. Gitu. Ujang. Ya. Itu gue. Hah? Alah, balak sadut. Aduh, puntennya Mbak Ela. Ujang kira teh juri atau... Ya, tapi... Apa? Kamu bilang mirip gue sama juri? Iya. Enggak. Itu gue tembak nih. Iya, kan Mbak Ela yang ngomong. Ujang mah gak kan ngomong-ngomong gitu. Mbak Ela pucet ya? Jang. Lu gak ngerasain jadi gue sih. Siaran tiap malam, capek. Oh. Jangan siaran tiap malam atuh Mbak Ela. Kasihan Mbak Ela teh, tahu-tahu teh nanti. Ape? Lu emang-emang lu ya, paling-paling lu ya. Lu mau bilang gua mati ya? Iya. Enggak. Lu ngomong jangan sembarangan ya, empal gentong. Iya, enggak. Terus tau ya, ntar kalau gua mati beneran ya, lu orang pertama yang gua samperin lu, tau gak lo? Iya, mau lo? Hah? Hah? Gua samper depan muka lo. Ujang, aku haus darah. Ujang. Ujang, mana kamu udang gendut, empal gentong? Gigit. Gak bisa ya? Gak bisa. Coba sekarang. Gigit. Siap, Mauri. Tapi punten ya, sebentar lagi ya, Mauri. Abis lebaran aja, Jang. Abis lebaran, tinggal kelamaan. Makanya sekarang, Jang. Ya, siap, Mauri. Susah banget, bilang. Dia ngapain sih, Nusa? Halo? Ori, kamu di mana? Lama banget sih. Mana berkasnya? Lagi dicari, bos. Cari-cari lama bener. Ayo cepetan. Aduh, kayaknya nyelip, bos. Ya udah, serah. Ya, bos. Botak.
Iya, Jang. Jang. Kagak bener sih, Jang. Duh, jangan kayak bos ya, Jang. Mana gue ngekos? Kamu nyari berkas atau makan? Hah? Makan berkas, Bos. Oh, makan berkas. Berkas apa ya bisa dimakan? Kira-kira nih, kira-kira. Kepikiran nggak? Ini, Bos. Salah, Bos. Bukan gitu. Yang mana? Oh, ini. Oke. Ini tadi aku dengar botak-botak itu apa ya? Enggak, Bos. Ada rambutnya, Bos. Ada. Gitu ya. Itu ayamnya ntar lagi lepas dimakan. Pengen, Bos. Enggak, makasih. Enak, Bos, ya. Lain kali habis makan, langsung sikat gigi ya. Waduh. Duit tinggal segini. Kapan gajian lagi selama lagi? Duh, kapan gue punya gaji gede ya? Non, sedekahnya non. Dari kemarin belum makan. Pak, maaf nih Pak ya. Bukannya nggak mau Pak, cuma tuh lihat Pak, maaf ya Pak ya. Saya makan juga belum, bayar kosan juga belum. Puyeng saya Pak. Maafin ya Pak ya. Buat Neng. Oh saya? Ya. Hitung-hitung Bapak sedekah. Sama Neng. Biar manfaat ya. Bapak makasih ya Pak. Ya Tuhan, terima kasih kau sudah memberikan rezeki yang halal kepadaku ya Tuhan. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Iya, iya. Kenapa tuh? Mukanya teh kok lemes pisan, Oh, jangan banyak tanya nih lu. Hah? Pokoknya hari ini tuh hari paling galau buat gua. Loh, lu pada kasadut si Mas Braga mah. Kayak naon atuh? Galau. Rusak ya apa? Mas Braga teh tadi ngambilnya teh mencet yang mana? Gua yang salah pencet tombol ya. Wih, ini mobil idaman gue nih. Gini dong, mobil hitam legam mah. Selfie dulu ah. Kapan nih gue punya mobil kayak begini nih? Ella, Sofi, hei, apa kabar lo? Ngapain di sini? Gue baik, justru gue dari kantor lo. Tapi teman lo bilang lo udah balik. Untung aja ketemu di sini. Emang ada apa lo nyariin gue? Ada yang mau gue omongin. Maaf nih Sofi, penting banget gak? Kalau enggak, ntaran aja deh gue ke rumah lo sore deh. Ya. Padahal gue udah bela-belain lo, nemuin lo kesini. Ya sih, maaf deh ya. Ya udah deh, gue balik aja. Mobil lo yang mana? Ini. Lain deh Sofi, hati ya. Jakarta. Masih cantik, Kay. Kok nampak kayak berhenti sih? Jadi, Pak. Kaca dong.
Tidak dulu, itu. Buat apaan sih, Kaca? Inces tuh gak mau kelihatan jelek depan karyawannya Dedi. Kan Inces habis nangis. Aduh, oh. Udah ada kacanya lagi. Cepetan, carinya yang bener dong. Cepetan, pokoknya Inces mau kaca. Dipake sembarangan deh. Kita harus berusaha. Lagi. Oh my God, dear. Princess? Yes? Oh, you look so pretty today. Thank you. You don't need no mirror, darling. Ih, kosmetik palsu aja. Palsu? Mas Braga, ada. Jangan ngagetin gue dulu deh. Selin lu. Si Mas Braga, siapa yang ngagetin atuh? Orang teh cuma manggil. Mas Braga aja yang latah. Ayo naon sih? Iya kan gue udah bilang sama lu, gue lagi galau. Gini, Jang. Gue tuh sebenarnya lagi suka sama orang. Tapi gue bingung ngungkapinnya gimana. Kenapa bingung atuh? Ya gue bingung gimana caranya. Oh, balaka sadut. Caranya mah gampang atuh Mas Braga. Tinggal teh deketin orang yang Mas Braga suka, bilang, selesai. Mas Braga, cewek tuh ya suka sama lelaki yang gentleman. Iya tapi lu mah ngomong enak. Masalahnya tuh gue emang gak berani buat ngomong sama dia, itu. Oh, gak berani. Ya kalau gak berani mah pakai surat aja tuh. Hah? Surat? Enggak. Kenapa tuh? Udah kuno ya? Bukan. Atau bukan levelnya Mas Braga? Bukan. Atau pakai suratnya mungkin terlalu formal? Bukan. Balaka sadu, terus teh naon atuh? Tulisan gue jelek. Gue bilang jangan ngelatain gue. Tok, sorry ya. Gue suruh balik lagi sini. Habis ke rumah lo sore-sore kan macet. Tof, terus masalah mobil nggak usah dibahas ya. Bolos aja kali, gue paham bener kok kalau mobil gue itu emang lebih keren dari mobil lo. Lu mah gitu aja. Terus gimana lo mau ngomong apa sih sama gue emangnya? Gini lah, gue itu sebenarnya mau nawarin kerjaan sama lo. Kerjaan? Jadi apa ya, penyiar? Ya iyalah jadi penyiar, masa iya jadi Kang Bakso. Ya aja tukang lotek. Terus. Gini deh, pokoknya gue kontrak eksklusif. Wah, bener lo. Bener, mau gak? Ya mau sih, asal fulusnya cocok mah. Tapi gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ngajakin gue jadi penyiar? Gue tuh lagi ngerintis radio baru sama temen gue. Gitu, keren banget lo. Nah gue pengennya lu yang jadi penyiarnya.
Soal fulus mah gampang. Bener loh, Sof. Kan lo tau kan gue TOP, SENIOEOR, senior, ikan. Gak macem-macem ininya. Iya deh, iya. Asal lo totalitas, tas, tas, tas. Ya, pokoknya. Iya, lo pasti deh. Sebentar lagi pasti aku akan kembali ke masa emasku. Dan ketika aku sudah berhasil, pasti Pak DJ akan memohon-mohon untuk meminta aku kembali. Dan aku akan menolak mentah-mentah. Ella, kembali lagi dong ke radio kita. Kembali lagi jadi penyiar kita. Iya, Mbak Ella. Mbak Ella kan tahu sendiri, Mbak Ella. Kalau Mbak Ella keluar dari radio ini pasti langsung drop. Semua pendengar bakalan kabur. Please, come back. Iya. What? Panggil saya Ratu Ella. Iya, Ratu Ella. Balik lagi ya. Mbak Ella kan... Ratu Ella. Iya, Ratu Ella. Ratu Ella kan tahu sendiri, kalau radio ini tanpa Ratu Ella, bagaikan rempeyek yang telah lama tak dimakan. Anjir, Ratu. Ya kan, Bos? Nggak enak. Please, Ratu Ella. Please. Ya, Ratu Ella. Ya, Ratu Ella. Ya, Ella. Ella. Ratu Ella. Ella. Ya. Ella. Woi. Wah. Wah. Kenapa lo? Kenapa gue? Cakep ya? Dir pujaan hatiku. Setelah sekian lama akhirnya aku baru bisa jadi dah, gak enak. Tulis sih, tulis. Gua dapat inspirasi. Iya. Dear my lady. Dear my lady. Sebenarnya diriku selalu memperhatikanmu sih akhir-akhir ini. Ya gak jadi deh. Hah? Lu frontal gak sih gua? Hah? Rasa gak lu? Lu balak pesado sih Mas Braga mah. Yang bener atuh ngomongnya. Ujang teh udah capek nih. Nih, yang ini beneran nih. Lu tulis ya. Lu tulis nih, bener. Iya, dari tadi juga udah nulis. Dear. Dear. Wanitaku. Baru kali ini aku merasakan rasa cinta yang sangat mendalam. Namun apa daya? Apa lu? Apa lu? Aduh. Apaan sih, Jang? Hah? Nih, kenapa jadi lu tulis apa lu, apa lu? Hah? Ya, kan tadi Mas Braga ngomong gitu, apa lu gitu. Lupa, Aku mau resign, Ri. Mantap! Ri. Emangnya gue udah gak dibutuhin lagi di kantor ini ya? Yoi banget tuh. Ri. Emangnya totalitas gue gak dihargain apa gimana sih, Ri? Jang, lu kalau gua latah jangan lu ikutan tulis. Gimana sih lu? Ya namanya juga Ujang juga nurut sama Mas Braga. Mas Braga ngomong apa Ujang tulis gitu. Ya tapi kan lu bisa ngebedain yang mana latah mana enggak. Lele balak kasadut nih Mas Braga. Makanya tuh Mas Braga teh kalau mau latah bilang, "Jang, aku teh mau latah, jangan ditulis apa lu gitu, baru Ujang ngerti, ya." Ngejawab aja lu kayak radio. Udah lu ikutin deh.
Nih, sekarang lu tulis apa yang gua bilang, tapi lu saring dulu, ya. Iya, iya, iya. Dear my lovely lady. Dear my lovely lady. Sebenarnya sudah lama aku memendam rasa. Tapi sepertinya baru kali ini aku ingin menyampaikannya. Tapi apa daya hati tak sampai. Deh, itu dulu deh. Kenapa muka lu, Jang? Bingung. Bingung kenapa? Ujang teh bingung. Mas Braga teh tadi ngomong apa ya? Lupa. Bilang dong kalau lu lupa, jadi gua gak ngoceh panjang lebar. Iya, Ujang juga lupa ngasih tahu Mas Braga kalau Ujang teh pelupa. Ngerasa lu. Apaan, Mbak? Ngojek. Lu sembarangan lu. Orang gua udah dapat tawaran tempat lain. Tawaran tempat lain? Maksudnya jadi penyiar juga gitu? Iya, jadi penyiar, terus gua mau dikontrak eksklusif, bayaran tinggi. Serius, Mbak? Wajar dong, sudah sepantasnya Ella, seorang penyiar senior sejagat raya, dapat tawaran kontrak eksklusif bayaran tinggi. Apa masalah lo? Gak ada sih Mbak, takjub aja gitu Mbak. Ada perusahaan yang mau bayar Mbak dengan harga tinggi. Eh, maksud lo apa Orek? Hah? Gue gak berbakat gitu apa gimana ya? Gak pantas digituin? Hah? Nanya jawab sendiri. Lo aneh. Golok. Barangan lu ngomong lu. Selesai. Cakep tuh. Nih. Berarti ini tinggal dikasihin ke my lovely lady. Siap, Mas Bana. Cakep. Kenapa lu, Jang? Oh. Paham gue. Iya, alhamdulillah. Nih, lu minumnya habis makan, dijamin serak lu hilang, ya? Bukannya obat batuk, Mas Braga. Uang capek. Balak kesanut. Sembarangan. Gue punya senior, dibilang gak berbakat. Rasakan pembalasanku nanti. Dan akan kupastikan, aku akan menolak mentah-mentah permintaanmu. Walaupun kau sembah sujud di hadapanku. Wah, malah kasadut. Mbak Ella teh pasti lagi ngayal yang jahat-jahat ya. Gitu ya. Aduh. Wait.
YTH Bapak Jatmiko di tempat. Nulis apaan sih, Mbak Ella? Surat resign gue, coy. Kenapa nggak pakai computer aja? Ah, maksud gue pakai computer, nggak berkarakter, you know? Kalau gue pakai tulis tangan nih, semua kelihatan. Karakter orang tuh ya bisa kelihatan dari tulisan tangan. Inner beauty, kan semuanya ada di sini. Gitu. Iya. Emang kenapa ya kalau gue pakai tulis tangan? Nggak apa-apa sih Mbak, hak setiap orang gitu bebas. Cuman kelihatannya kayak yang di rumah aja gitu, old school, kayak yang gaptek nggak bisa ngerti pakai laptop kayak kamu. Eh, orek. Gue nggak sekisut eyang lo ya, gile. Ku tembak lo. Lu. Sembarangan lo ngomong lo. Mbak Ella, ngambil tanah lagi deh. Sembarangan lo. Pikir-pikir benar juga dia. Si tempe orek kadang-kadang ada bener gitu anak. Yaudah dah. Gimana ya caranya biar gue berani ngasih surat ini ke bos? Latihan dulu kali ya. Gimana ya? Tegang gitu, megangnya aja kemeteran udah. Bosku, ini surat. Iyalah, masa nasi tadi gitu. Gimana ya ngasihnya ya? Bos, lebay. Gimana ya? Gimana dong, tapi harus bisa. Tegang ya, ih. Bos, ini surat dari saya. Gitu kali ya? Oke, relax, relax. Ella, you can do it. Bosku, ini surat dari saya. Kamu sengaja mau mukul kepala saya gitu? Hah? Mau rusak wig saya? Hah? Keterlaluan ya. Enak ya mukul lagi gitu, mau coba mukul lagi? Hah? Mau, nih. Saya kasih kesempatan nih. Ayo coba pukul. Ayo. Nyesel gak? Angkat satu kaki. Yang kuping satu. Loncat. Berobat. Ujang gak sakit panas, Mbak Kay? Kayaknya Mbak Kay deh yang anget. Tolongin gue dong. Tolong naon? Tolong taruhin ini di mejanya Pak DJ, ya. Naon eta? Surat. Surat? Ini surat resign gue. Hah? Gue mau cabut, tadi lapar. Ada? Cuman nih tolong lo amplopin dulu amplopnya dari resepsionis, ya. Mbak Ella. Mbak Ella teh serius mau cabut dari Bapak Repem? Ih, serius. Masuk gue bohong. Jadi nangis. Jang, sedih gitu dong, Jang. Gue jadi enak ya, Jang. Jang. Weh, coy. Weh, Jang, coy. Weh, udah dong, weh. Jang, sedih. Bukan masalah sedih, Mbak Ella. Masih kenapa? Kakek Ujang diinjak. Waduh. Mbak Ella kasanut. Kenapa, Jang, ya? Jang. Udah jangan deket-deket, tadi injak lagi. Jangan tawa mulu, kenapa sih? Nangis, sakit. Kasih gak ya suratnya? Gak jadi deh. Tapi kalau gak gue kasih sekarang, mesti kapan lagi ngasihnya? Kasih enggak. Kasih aja deh. Braga! Mbak Uri. Braga, itu kan makanan gue yang terakhir. Iya maaf Mbak Uri, kan gue gak ngeliat ada Mbak Uri di depan tadi. Gak liat, makanya kalau punya mata tuh dipakai, jangan cuma dipajang. Iya maaf, tapi kan Mbak Uri... Nyalain! Saya nggak tanggung jawab banget sih jadi laki-laki.
Jangan! Maulid, suratnya makin jauh dong. Ah, Ella, sini. Iya, bos. Saya bingung ngomongnya gimana ke kamu. Gak apa-apa, bos. Saya udah tahu kok. Bos ngomong aja. Sebentar. Jadi kamu tahu apa yang saya mau ngomongin ke kamu? Iya, bos. Pasti dia mau nanya. Bener, Ella. Kamu mau resign. Bener, serius. Jangan dong, Ella. Jangan, please. Nanti akan saya naikin gaji kamu berkali-kali lipat. Ya, Ella, ya. Kalau perlu, saya akan langsung ngelamar kamu, Ella. Ya, Ella, ya. Tolong dong, Ella. Pasti gitu. Emang gue luar biasa. Ella. Ya, bos? Udah, ya. Oh, iya. Iya, ya, bos. Ini sebenarnya saya mengajak kamu ke dalam sini. Iya, bos. Ada sebuah pertanyaan. Iya, bos. Nah, gini loh. Kamu kan rocker. Kira-kira begini cocok gak ya buat saya? Coba kira-kira aja nih, kira-kira nih. Ini kan rocker. Ini udah metal belum? Rock and roll belum? Kira-kira. Bagus dong? Ya? Bagus, bos. Ngerok, bos. Ngerok. Ngerok. Oh, gitu. Kayak kurang kencang deh. Coba lagi. Enggak, rocker mah keluarin suaranya. Keluarin ke dalam, bos. Oh. Iya, iya, iya. Iya, bos. Iya, berarti bagus dong ini ya? Iya. Iya, iya, iya. Mas Braga. Tolongin gue dong. Boleh. Nih, lu kasihin surat ini, taruh di mejanya Mbak Ori. Kenapa harus Ujang atau yang kasih kan? Udah Mas Braga aja sendiri yang kasih, kan bisa. Udah lu jangan bawel. Nih, lu kasihin suratnya, taruh di meja Mbak Ori. Paham gak lu? Jangan lupa, kalau ada Mbak Orinya, lu kasih langsung juga boleh tuh, lebih bagus. Oh gitu ya, siap atuh Mas Braga ya. Cakep tuh. Tapi... Lu kenapa lupa minum obat batuk apa keselok biji kedondong tuh di tembolok lu? Bukan itu atuh Mas Braga. Tuh teh maksudnya teh... Ongkos! Lu jangan gak ada gila-gilanya ya. Naruh di meja Mbak Ori itu gak naik angkutan. Paham gak lo? Hah? Balak kasadut. Bukan naik angkutan, maksudnya teh upah. Oh, upah enggak. Iya. Aduh, alhamdulillah ngerti. Ya, ulu, ulu. Banyak pisan, alhamdulillah rezeki. Iya lah banyak. Iya. Banyak kan? Mas Braga, upah. Upah. Oh, upah. Iya, bentar. Iya. Hampir lupa gua. Iya. Alhamdulillah, biru nih satu mah lumayan ini yang biru. Nih. 5.000? Lu mau enggak? Enggak mau gua ambil lagi. Ya udah kalau Mas Braga teh maksa mah. Deh, itu lu anggap aja DP. Nanti kalau gua udah berhasil, lu mau apa gua turutin. Siapa tuh? Jangan lupa tuh. Ya? Ini mesti lu amplopin biar manis. Amplopnya mana? Ya lu minta kek ke resepsionis gimana kek? Oh, gitu. Ya udah boleh. Tapi teh harus pakai ongkos. Lu bener-bener lu ya, apa-apa duit. Harus ini gua sendiri aja. Lu bercanda atuh Mas Braga. Suka serius nih kalau bercanda. Ya udah ya. Leh, jang. Ini suratnya enggak dibawa. Eh, Mas Braga, gimana sih dipegangin wae atuh. Ya Allah, balaka sadu. Jang. Iya, Mbak Ella. Jang, yang kemarin surat buat Pak DJ yang gue suruh lunar di kantor itu. Aduh, balak kasadut.
Lupa. Ya lu mah. Iya. Yaudah deh. Tolong ambil nih. Siap, Mbak Ella. Siap, Ujang. Iya, iya. Iya. Mbak Ella, Mbak Ella. Apaan? Kok lu di sini lagi? Iya. Kau tahu lu ya, lu paling-paling lu ya. Pak lu ya? Mbak Ella. Aduh, malah kesadut. Kok tahu sih? Peramal ya? Aduh, kenapa tuh? Aduh, jangan lupa. Gue kasih tau. Ini kan pipi lu dua kayak bakpao nih, lebar. Nih, yang ini tulisan L-U-P-A. Hah? P-A dong. Lupa! Terus teh, tuh rumah ya. Apanya? Lupa. Gue juga lupa. Udah, Pak Bos. Beresin! Malah kasadut. Lupa. Jang. Mbak Kay. Beli makanan dong, tolong. Sekarang? Nanti aja pas lebaran. Aduh, maaf, Mbak Kay. Kalau lebaran, Ujang teh pulang. Sekarang, Jang. Oh iya, siap. Mau makan apa? Aku mau yang kemarin. Kerang hijau pakai sambal hijau sama kerupuk. Kerupuk hijau? Aduh, Mbaknya mau ngemil? Jang! Iya. Kerang hijau pakai sambal hijau dan kerupuk. Catat deh makannya. Iya, aduh. Cepetan. Iya, ini. Tulis. Ya. Kerang hijau. Iya. Kerang hijau. Pakai sambal hijau. Dan kerupuk. Oh iya, siap. Nah. Ya. Oh iya, uangnya bentar aku ambil. Oh, iya. Kerang hijau pakai sambal. Ini surat kayak kenal. Balaka Sadut, iya benar. Ini mas surat Mas Braga. Iya, alhamdulillah ketemu. Ini makan suratnya Mbak Ella. Aduh, ini Mas Braga, Mbak Ella. Alhamdulillah, aman. Balaka Sadut. Iya. Iya. Oh iya. Apa tadi? Senannya? Ngasih surat ke Mbak Ella sama Mas Braga. Iya. Kok diambil lagi? Berobat. Ujang gak sakit panas, Mbak Kay? Kayaknya Mbak Kay deh yang anget. Bunten ya. Ayo, coba dong, gaya rocker. Ya, coba dong, gaya rocker pasti keren deh. Oh, iya, bentar. Ayo, keren banget. Ya, keren abis. Aduh, anak kesayangan ayah dan doanya ini. Ih, kok kaget sih? Wah, ini ada masalah nih. Digeli-geli gitu deh. Aduh. Kecoa!
Jangan lebar. Alah. Habibie. Biasa aja lihat. Mbak Onis. Ada amplop? Ada, buat apa kan? Ya buat surat atuh, kumaha sih? Surat buat apa? Surat buat, aduh leles. Aduh, Ujang teh lupa. Ya teh malah tanya jawab begini kayak mau ulangan. Pokoknya teh saya minta amplop 2, ya. Ya kan, ya. Sebentar kan. Akang, maaf tapi ini tinggal 2. Emang Ujang minta 2, Mbak Onis. Ya teh, aduh lebih parah dari Mbak Ella nih. Gini, masuk ke sini. Lagi masuk. Oke. Ambil. Bawa ke sini, ayo. Cepetan. Maksudnya apa tadi? Lari. Ih, jijik, bos. Alah, sama tempat sampah aja jijik. So bersih. Ya, bos gak jijik apa itu? Ya enggak lah, cuma tempat sampah doang. Ya udah, bos aja yang ngambil. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Fine. Ya, ini apa, bos, kalau bukan jijik? Asal kamu tahu ya. Ada kecoa di dalam, ada kecoa, kan kecoanya gede. Itu kan cuma gak suka. Tempat yang bakal lu explore itu kayak rumah tua, waduh, kuburan, waduh, sumur tua. Oh yang gitu-gitu deh. Waduh, tempat main gua banget tuh. Dan yang Mbak Ori, surat buat Mbak Ori yang kok sama? Aduh, bolak kesadut, lupa. Yang Mbak Ori yang ini apa yang ini ya? Ini buat Mbak Ella, Mbak Ori. Aduh. Cap cup cup woy lah. Cap cip cup yang kena kuncup. Ini Mbak Ori, ini Mbak Ella. Ini Mbak Ella, ini Mbak Ori. Duh, yang mana sih? Ini Mbak El. Udahlah seburu teing lah. Yang ini aja yang penting urusan beres. Maksud kamu anak saya gitu yang ambil wignya? Kok lama-lama keterlaluan ya? Bos, inhale the good, exhale the bad. Maksud saya ciri Pak Bos. Pintar. Gimana semuanya? Ya jadi pintar. Akhirnya kamu datang, Ciripa. Hi, dear. Daddy, kok Daddy malah cariin Ciripa sih? Bukannya nyariin Inces, datang Inces lebih sedih. Tau Inces, sayang, tanggung dulu ya. Daddy tuh nyari Ciripa karena Daddy punya tugas buat Ciripa. Tugas apa? Ciripa? Iya, bos. Ambil wig saya di tempat sampah. Iya, bos. Mundur, 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 up! Ciripa,
tadi, Non? Nono! Tau nggak apa? Yaudah, Non suruh apa? Cirita ambilin mic-nya Didi dari tong sampah. Ya elah, Non. Kan sama aja kali, Non. Kan beda, itu dari Inces. Sekalian itunya, tempat sampahnya juga di bawah. Hati-hati! Oke, go. Nana, sana! Terus! Ya, iya terus! Thanks, dear! Terus jadi gue harus ngapain, Sof? Gampang, gini ya gue jelasin. Jadi entar tuh lu gak kayak penyiar biasa lah. Nah, terus? Soalnya lu bakal live di TV sama di radio. Oh gitu? Program kita itu kayak semacam uji nyali gitu. Kuburan-kuburan gitu? Iya, nah ntar tempat yang bakal lu explore itu kayak rumah tua, kuburan, sumur tua. Oh yang gitu-gitu deh. Waduh, tempat main gue banget tuh. Terus? Ntar gue gimana itunya, dandannya itu gimana? Nanti gue dandanin lo pakai jubah hitam lo. Jubah hitam? Udah kebayang belum serunya? Iya, tapi Sof gimana ya? Udahlah, lu udah cocok banget lah. Masa sih? Lu doang yang paling cocok nih. Apa iya? Bener, lu doang. Yang horor-horor gimana gitu. Ini mah. Yaudah sih, setuju gue. Laporan ada sponsor masuk. Ini bagus banget. Daddy. Daddy pasti kalau udah ngomongin kerjaan kamu dengerin ceritanya Inces. Waduh, saya Inces saya enggak gitu kok. Kalau soal laporan sponsor bisa nanti aja ya. Oke, oh terus ada iklan juga. Bos mau masuk di radio nah. Laluan masa anak dari kesayangan Kipeti Inces ini gemukan? Enggak. Bohong mereka, bohong. Bos, ini bagus banget. Dan aku gak minta bos untuk jadiin aku narasumbernya. Pasti bagus itu. Siapa yang mau masuk ke radio ini? Siapa? Kira-kira siapa? Jadi. Jadi. Lalu Inces gemukan banget apa? Loh, enggak. Didi bohong. Ih, enggak gemukan. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Oke, mungkin gemukan sedikit. Jadi sama aja kayak teman-temannya Incan. Sejauh. I know how you feel. Sabar ya, laki-laki tuh emang suka kayak gitu. Let's go. I have ice cream. Do you want ice cream? Bos. Ada surat dari Ella. Ya udah taruh situ. Iya. Mudah-mudahan gak salah. Ngapain masih disitu? Pengen banget disemprot lagi gitu? Udah pernah tadi. Jang! Ujang! Jang! Ujang! Iya Mbak Ella? Sini. Ayo naon sih? Surat mana surat? Yang gue suruh lo taruhin di atas meja Pak DJ, mana? Udah lo taruh belum? Oh gitu, sekedap ya. Ujang teh mau ingat-ingat dulu, kasih waktu 1 jam. Ih gila lo kelamaan dong, bercanda deh. Aduh, surat. Oh, lebala kasadut yang itu? Ada. Ada, mana sini? Ada di mejanya Pak Bos. Lalu kumaha sih Mbak Ella, kan Mbak Ella yang nyuruh. Suruh taruh di meja Pak Bos. Ujang ah.
Bos, maaf bos mau tanya, bos sudah baca surat saya belum? Belum, yang itu? Iya. Bos, jangan dibaca sekarang bos. Bos, jangan dibaca sekarang bos. Dear Cinta. Aku sebenarnya udah lama merendam rasa ini. Kok jadi itu isinya? Aku bosan menjadi penggemar rahasiamu. Aku cinta sekali padamu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Sehingga menjadi muhrimku. Masih di sini. Mana mau? Hah? Keluar! Sekarang! Mbak Ori lagi baca surat gue. Kira jawabannya apa ya? Braga, sini. Iya, Mbak Ori. Duduk! Duduk. Jadi benar, ini surat dari Braga. Iya, Mbak Ori. Jadi, Braga. Jadi lo mau resign? Resign? Lah? Kok? Hah? Ini... Bukan. Apa dia resign? Kalau jam segini teh waktunya makan. Kata mak teh kalau makan gak boleh telat ya. Waduh, ayam udah siap, nasi, mie, wah mewah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Balakas hadut, merdu pisan, eta mah suara melambangkan kesuksesan. Rezeki ini aja belum habis, muncul lagi rezeki selanjutnya. Mantap. Gimana? Kumaha Mbak Ella? Mas Braga? Suratnya udah nyampe? Udah sukses? Sesuai perjanjian, bonus buat Ujang mana? Perasaan Ujang tuh gak enak nih. Ayo naon nih. Mas Braga, Mas Ella. Salah Ujang teh naon sih? Kan diikat begini. Lu bilang salah lu apa? Hah? Lu gak tahu salah lu? Gara-gara lu tau gak rencana gue sama Braga jadi hancur tau gak? Hah? Rasain nih sekarang. Kurin lu. Ampun Mbak Ella, Mas Braga lepasin dong. Rasakan pembalasan kami. Coba kau keluarkan tongkat saktimu itu kisahnya. Baiklah, siluman kerbau. Mas Braga, jangan ampun. Ujang teh geli, orangnya teh gelian, atuh sensitif ya, jangan ya. Jangan.